Ok. Assalamualaikum. Kita sambung tugasan latihan kita. Okey, berkenaan dengan cara nak setting permulaan drawing kita. Okey. Minggu lepas, pada sesi yang lepas saya dah tunjukkan cara untuk setting text textile. Okey. Jadi hari ni kita sambung untuk buat layer pula. Okey, kita buka open. Okay, kena open drawing yang kita save untuk setting style tu, text style tu. Okey, mula-mula saya cari file dia lah. Okey, pertama kita pergi ke open kat sini ataupun open dekat sini. Okey, ataupun ini new open, sorry, dekat open dekat sini ataupun open dekat sini. So mana-mana awak boleh pergi, tak kisah. So saya ambil dekat sinilah ya. Saya klik open. Dan saya cari folder yang saya simpan dekat mana. So log in ni maksudnya saya kena cari folder nama saya lah yang saya simpan. Okay. Kemudian tu saya setting. Pilih file yang saya dah simpan. Okay. Ini saya dah setting tentang teks sahaja. So kita nak sambung ya. So kita open. Open. Dia tak ada drawing apa-apa. Dia cuma ada setting teks saja, okay? Kita boleh check kat mana kita dah buat setting teks tu. Dekat under home ni, ni adalah menu bar. Okay, sini adalah toolbar. Jadi awak boleh tengok ikon banyak dekat sini. Jadi awak boleh tengok under top, under button annotate. Annotate ni kita, annotate ni kita boleh tekan dekat sini banyak yang kita dah setting pada sesi yang lepas. Okay, so kita boleh manage style dekat sini pun ya, sama je. Okay, jadi dua-dua tu kita boleh ubah. Kalau kita nak buat perubahan, kita boleh tekan dekat sini manage, dan kita boleh ubah apa pun lah, sama ada nak ubah tulisan ni jadi lain ke apa. So kena pilih lah. Okay, ini cara text style. So saya just nak remindkan je semua. Okay, hari ni kita nak pergi ke pula kepada layer setting. Okay, layer properties ni berkait juga dengan mesh properties. Apa yang kita buat dekat layer properties akan keluar dekat sini. Okay, akan berdiri lah nanti. Okay, satu. Lepas tu dia berkait dengan dekat sini. Okay. Jadi, sebaiknya, seeloknya kita tak payahlah ubah yang dekat sini apabila kita dah tetap dekat sini eh. So mula dia macam mana? Cara dia tekan je layer properties. Okay, bila dah tekan layer properties, dia akan keluar dialog box. Maksudnya kita akan buatlah dekat sini. So kita kenal dulu, ini dipanggil new layer. So kalau kita nak masuk layer baru, kat sinilah kita letak klik dia. Dan kita nak frostkan ni, maksudnya new layer FB frozen ni, maksudnya kita nak sembunyikan dia, bekukan dia, maknanya dia tak boleh digunakan dulu. Okay, lepas tu ni delete layer. Okay, jadi tiga ni yang biasa kita gunalah. Set ni, set current ni yang sedang ada ni, layer ni yang digunakan. Okay, ini je yang dia ada buat masa ni. So kita nak masukkan layer-layer lain ni mengikut jenis garisan. Okay, sebelum tu saya lebih suka untuk pergi ke jenis-jenis garisan. So saya akan bukakan pada awak nota ataupun topik dia mengenai garisan. Okay, dalam buku teks ni, okay, kita selalu rujuk dia lah eh. Ada jenis-jenis garisan dia. Pertama, kita boleh panggil dia visible line ataupun object line. Okay, kita kena kenali dia ni garisan yang tebal. So nampak dia bolkan objek yang kita nak nak tunjukkan bagaimana bentuk objek tersebut. Okay, so kita kena guna garisan objek ataupun garisan visible. Ketebalan dia adalah 0.7. So ini antara dia lah. Ada di antara dia 0.5, 0.9 dan 0.7. So kita boleh pilih. Selalu yang standard kita guna 0.5. Okay, kemudian tu hidden line adalah garisan yang putus-putus nipis. Okay, garisan ini nipis, jarak dia 0.3 hingga 0.25, 0.5. So kita boleh pilih antara tu. Jadi ini dia punya garisan. Okay, bentuk dia, tujuan dia, fungsi dia adalah untuk menyatakan satu bentuk di dalam tu ada bentuk lain.
Jadi dia menunjukkan garisan tersembunyi dekat sini. Okey, dia pada pandangan kasar, kalau kita pandang daripada sini, objek ni kita hanya nampak luaran ni saja. Tapi sebenarnya dia ada sebuah lubang yang kita kena tunjuk dengan dimensi garisan hidden. So, peranan garisan hidden ni adalah menyatakan apa yang berada di dalam satu objek tersebut, okey, yang terlindung. Jadi garisan ni, kalau kita nak tahu, ini adalah salah satu komunikasi kita dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan teknikal juga, yang berhubung kita dengan berinteraksi dengan lukisan. Jadi kita kenalah tahu jenis dia, kita kena tahu bagaimana rupa dia, kita kena tahu fungsi dia. Okey, jadi ni yang seterusnya adalah section line. Section line dia berupa garisan yang halus dan juga berterusan. Beza je dengan divisible line. Visible line garisan dia tebal tapi berterusan. Okey, jadi fungsi section ni maksudnya keratan. Dia apabila satu objek telah dikerat, kita nak menyatakan dinding-dinding tu dah dipotong. Tinggal yang dalam ni yang tak dipotong. So yang dipotong ni lah dinding-dinding ni yang kita perlu kerat. Okey, maknanya nyatakan dia di ada berlaku pembelahan, keratan dekat situ. Okey. Jadi seterusnya center line, garisan tengah. Garisan tengah ni sama juga, halus, okey, nipis, tapi dia ada dua garisan yang panjang diselangi dengan satu garisan yang di antaranya ada garisan pendek. Okey. Jadi kita kena pilih lah dekat AutoCAD tu jenis garisan yang macam ni untuk hidden line. So inilah bentuk hidden line. Tujuan dia, fungsi dia adalah untuk menyatakan titik tengah. Jadi kalau kita buat satu bentuk, kalau tengah-tengah dia tu ada garisan hidden line, maka secara tak langsung kita tahu itu adalah bentuk bulat. Okay. Jadi dimensioning line pula dan juga extension line dan leader line adalah garisan yang menyatakan ukuran. Okey, dan juga menyatakan had ukuran sesuatu benda. Okey, jadi contohnya garisan yang ni disudahi dengan arrowhead anak panah. Dia adalah satu garisan yang halus, nipis. Okey, berterusan tapi ada tulisan di tengah-tengah dia untuk menyatakan ukuran, dipanggil dimensioning line. Dan apabila di hujung yang bertemu dengan arrowhead ni, anak panah ni, okey, dipanggil extension line. Maksudnya had dia. Had dia nak menyatakan ukuran daripada objek, objek yang sebenar. Jadi contoh gambar dekat sini ada, dekat fungsi dia dah tunjuk. So panjang objek ni berapa, dia tunjukkan dengan extension had dia. Had objek tu, okey. Had panjang tersebut dan dimasukkan dengan, di tengah-tengah tu dimasukkan dengan dimensi ukuran. Okey, lepas tu leader line ni apabila satu ukuran macam ni. Ini dipanggil leader line. Dia menunjukkan cara nak menerangkan sesuatu tu. Selalu digunakan pada bulatan, pada note. Okey. Ini kita panggil leader line. Sama je ketebalan dia dua. Okey, so kita kena kenal juga cutting plane line dan view line. Tujuan cutting ni adalah untuk menunjukkan arah pemotongan dilakukan. Juga view plane menunjukkan arah yang nak dilihat. Okey. So ada dua jenis bentuk dia. Ada dua bentuk dia. Satu bentuk yang seumpama hidden line. Okey, hidden line. Tapi dia tebal seperti visible line. Jadi inilah perbezaan dua ni. So ni jarak-jarak dia. Dan tu view plane ni pula, satu lagi, dia seperti phantom line, yang mana dia bukan macam garisan tengah ya. Garisan tengahnya ada satu je garisan pendek. Tapi phantom line ada dua garisan pendek dekat tengah-tengah. So view plane kita guna jenis yang phantom line. Sebenarnya dia dua sama je. Okey, dua-dua tebal. So lepas tu digunakan untuk menyatakan pandangan dan juga keratan, untuk dikerat. Shortbread line adalah garisan yang menyatakan permukaan separuh tu kita nak potong, separuh lagi tak perlu. Okey, di dalam dia. So kita guna freehand tapi tebal. Dan long bread line, dia garisan yang halus menyatakan panjang
satu objek tu, ataupun objek tu ada lagi di bahagian atas ataupun di lebar. So kita dah pendekkan dia. So kita guna long break line. Dia seperti macam zigzag lah. Okay. Kemudian kita phantom line untuk menyatakan dia bergerak. Satu objek ni sedang bergerak. So satu objek ni yang menggunakan garisan objek lain. Kalau kita tengok dekat objek ni, ini menyatakan objek ni bentuk begini dan dia sedang bergerak. Okay, dia boleh bergerak. Okay, jadi dia ditunjukkan dengan phantom line. So phantom line adalah garisan yang dua garisan pendek dan juga garisan panjang. Okay, stitch line, okay, seperti tunjuk dot-dot-dot macam ni, ada penyambungan dekat situ. Okay, chain line, okay, pun sama, dia sedang berpusing. Okay, jadi dia adalah garisan yang selang-seli dengan garisan panjang, nipis sama. So, semua ni ada garisan yang halus, nipis. Okay, kecuali short break line, tebal, cutting plane line, view plane line, ketebal dan juga visible line. So kat sini, bila kita dah kenal nama-nama ni, kita kena masukkan hanya sebahagian saja, tak semua, sebab kita memang guna yang kita masukkan yang biasa kita guna. Okay, kita pertama, kita ada berapa layer ni kita kena tahu yang kita nak masukkan. Pertama yang penting sekali, visible 1, 2 hidden, 3 section line, 4 cutting center line, 5 dimensioning line. Okay, ni sama je setting dia, so tak payah nak buat 2, 3 nama. 5, 6 cutting plane line. Okay, ni pun sama. So 6 dan juga phantom line. So 7, 7 nama garisan. So kita kena pilih, kita kena masukkan new layer kat sini. Buat sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Tak apa, kita masukkan dulu, lepas tu kita ubah. Okey. Ni kita klik, nak macam nak ubah, kita klik je kat garisan layer 1 ni, kita masukkan OL, maksudnya object line, atau VL, visible line. Salah satu eh. Dan saya masukkan cutting plane. Kita saya tulis cut P1. Okey, lepas tu saya tulis yang P1 cut P2. Okey, maksudnya dia ada dua jenis bentuk yang berbeza untuk cutting plane. Lepas tu saya ambil hidden line dan saya ambil center line dan section line. Okey, SL, dan saya ambil phantom line. Ada satu lagi dimensioning line. So saya tulis kat sini DL. Okey. So kita dah ubah ni semua, dan kita pergi ke tempat yang seterusnya. Okey, kita boleh tarik je ni eh. Lalu kita pergi kat color. Okey, yang perlu kita tekan color, warna, line type dia, kemudian kita pergi ke line width dia. So ini perlu kita tengok, buat perubahan, dan juga ini kita perlu ambil perhatian supaya bila kita tahu, bila kita punya kerja mesti bentuk macam ni, jangan ada yang pangkah macam ni, menandakan kita tak nak dia dilihat ataupun diplot ketika dicetak apabila kita dah siap proses nak mencetak lukisan. Okay, jadi kena hati-hati dekat sini. Okay, kemudian tu, objek lain ni selalu kita guna memang white lah ataupun black. Kalau background belakang ni, garisan tulis kertas ni warna putih, dia akan tulis white tapi sebenarnya akan hitam. Kalau kat sini warna hitam, dia akan tulis kat white tapi warna putih. So memang sama je, dia hanya perubahan bentuk dia. So memang kita ambil white, cuma beza ni kita kena ubah tebal. Okay, so saya buat satu-satu dulu. Untuk warna, saya pilih warna saya tetapkan objek lain warna hitam, sebab bila kita print memang ink tu akan keluar warna hitam. Memang kita nak boldkan dia yang tu, nak menyatakan ukuran bentuk objek kita eh. So cutting plane ni kita ambil warna biru. So warna pula kita ambil yang kat sini je, index color je. So susunan index color dia warna merah, warna kuning, kemudian tu hijau, kemudian cyan. Nampak ada empat ni, index warna 4, index warna 5, biru, index warna 6 magenta, kemudian tu hitam. Okay, nombor 7, 8 grey, dark grey, nombor 9 light
the grey. Jadi kita ambil warna 5. Okey, untuk card plane 1 pun sama untuk card plane 2. Okey, lepas tu hidden line saya ambil warna magenta. Okey. Kemudian center line saya ambil merah, saya buat tetapan merah. So semua kena seragam satu kelas eh. Ada awak dalam satu, macam kita dalam syarikat semua kena sama. Section line kita ambil warna biru. Okey. Dan phantom line warna hijau. Dimensioning line warna merah. So bila kita plot, dia nampak sikit lah, timbul lah eh, tak tenggelam. Okey. Bila dah setting color, semua sama, rakan-rakan semua mesti sama. Jadi yang seterusnya kita baru nak setting kepada line type. Line type tadi kita dah ingat yang ini tebal dan nipis. Tebal dan berterusan. So kita kena clear. Kat sini memang continuous, maksudnya dia memang berterusan. Jadi kita okey saja, tak ada perubahan berlaku kat sini. Tapi cutting plane ni kita kena ingat dia ada dua bentuk. Satu bentuk hidden macam ni, putus-putus-putus. Satu lagi bentuk putus panjang, putus-putus panjang. Jadi kita kena cari line yang macam tu. So kita kena pilih dekat load. Okey. Pilih kat load, kita cari hidden nama dia. Garisan putus-putus ni selalu hidden. Okey, cari hidden. Okey, hidden. So kita okey. Satu lagi, kita ambil lagi yang macam phantom. Cari garisan yang putus-putus. Ni satu. Putus dua dalam dia tu satu. So kita cari dia. Phantom. Nama dia phantom. So kita carilah sampai bawah phantom. So betul, kita okey. So dua ni kita dah masukkan, kita pilih salah satu ni nak guna yang mana. So kita pilih hidden satu, lepas tu yang kedua ni kita pilih jenis yang phantom. So kita dah siap ni. Tebal ni nanti kita check, okey. Dan kita beralih kepada hidden line. So kita klik dekat hidden, kita ambil balik hidden ni, okey. Kemudian center line, garisan dia adalah panjang, putus, nipis, pendek, lepas tu panjang. Okay. Jadi kat sini tak ada. Ini ada dua. So kita load dari satu, cari center. Okay, cari center, kita jumpa. Okay, kita okay. Kita pilih center, kita okay. Untuk center line. Sectioning line, garisan yang halus, berterusan. So tak payah berubah. Okay, kalau kita tengok kat sini, keratan, dia tak ada putus pun. So kita tak perlu adakan perubahan dekat sini, biarkan dia. Okey. Phantom pun phantom kena pilih phantom line. Okey. Kemudian dimensioning line pun garisan yang halus dan berterusan. So tak perlu perubahan. Anak panah tak perlu risau, nanti dia akan buat sendiri. AutoCAD ada dia punya set, ada dia punya dia dah set up, okey. So ini tak perlu perubahan. So bila dah faham dekat sini cara nak buat penukaran dia, kita beralih kepada line weight. Okay, line weight ni kita kena tengok setting dia. Kalau kat sini kita guna mm, setting dia okey, okeylah dia. Tapi kalau tiba-tiba kita tengok setting dia inci, kita kena pergi dekat sini, nampak tak? Okay, show ataupun hidden line weight. Kat mana nak cari benda-benda bawah ni, nak onkan dia, ambil garisan dekat customize ni, klik dia. Dekat sini berderet, ada senarai yang sama dekat bawah ni. So kita, kalau kita klik line weight, maka dia akan hilang dekat sini. So kita nak show dia, kita kena tekan line weight dia. Okay. So kita, yang ini semua ada yang dia dah tanda, kita boleh tanda kemudian. So tak perlu tandakan semua. Jadi kita ambil yang ada ni, kita boleh, kalau dia kelabu macam ni, maksudnya dia tidak on. Kita dia off lah. Maka kita tekan dia, bagi dia on. Dengan tu, untuk nak ubah setting kat sini, kalau dia inci, kalau macam contohlah ini mm, kita nak tukar kepada inci, kita boleh pergi dekat sini, klik kanan mouse, arahkan anak panah mouse tu kepada line weight tu. Dan kita tekan klik mouse kanan, dia akan keluar line weight setting. Kita klik.
So kat sini dia ada mm. Kalau kita nak inci, kita klik inci. Okey, kalaulah dalam tu bukan inci, kalau kita guna ni kita guna dalam ukuran mm tetapi dia keluar nilai kat sini inci, kita kena ubah dia kepada mm. So kita tekan mm, so kita okey. Default dia ni kita tak perlu ambil kosong ni, kita ambil kosong-kosong je. So kita okey. Ha, itu default dia. So sekarang ni kita nak buat perubahan dekat sini. Okey, default dia memang kosong-kosong lah, kita dah buat. Okey, sekarang ni kita nak ubah dekat sini object line. Object line yang kita tahu ketebalan dia adalah 0.7 mm, antara itulah. So saya lebih prefer ambil 0.6 bagi dia nampak tebal sikit lagi, eh. Tapi tidak terlalu tebal lah. Okey, 0.6. Kita ambil 0.6. Okey. Kalau ikut standard British 0.5. Okey. Kalau American standard ANC kita ambil 0.7. Okey, itu perbezaan dia. So kalau ambil, sekarang kita nak ikut yang ANSI, kita boleh ambil 0.7. Saya salah tukar. Ni default sebab dia kosong. Objek lain kena tengok jugalah, eh. Ni objek lain, saya tersilap, maafkan saya. So sini kita ambil 0.7. Okey, dah ambil 0.7, kita okey. Dan tu cutting plane line kita ambil ketinggian dia 0.35. Okey. Jadi kita ambil ni. Cutting plane line 0.7 juga. Sebab dia tebal kan? 0.7. Okey. Kedua ni pun sama, 0.7. Kemudian hidden line 0.35. Okey. Ini pun sama, center line 0.35, section line 0.35, phantom line saya ambil 0.25 lah. Dimension line 0.25. Okey. Jap, section line pun saya ambil 0.25. Nanti bila dia nak lorik tu, garisan tu bila print dia tebal sikit. Jadi kita kena kecilkan sikit. Hidden line ni pun center line saya ambil 1.8 lah, eh. 1.8. Ambil mata pensel. Mata pen, okey. Kita dah setting ni. So awak kena ingatlah, kita ubah mesti sama dengan kawan-kawan yang lain juga. Okey. Inilah nilai-nilai dia. Okey, hidden line 0.35, center line 0.18, section line 0.25, phantom line 0.25, dimension line 0.25. Bila kita dah buat habis perubahan ni, kita just pangkas saja kat sini. Kalau kita nak tambah, okey, nak tambah kita klik sini balik. Okey, kita klik sini balik, kita tekan new balik semula, tambahlah untuk line-line yang berikutnya, okey. Kalau katalah yang ini dah setting standard, yang ini just untuk saja-saja nak buat, okey. Kodlah nak guna warna-warna yang berbeza, boleh je awak ambil. Okey, kliklah warna-warna yang awak rasa nak guna warna apa untuk bagi awak menarik minat awak nak buat lukisan, okey. Pilihlah warna terang, warna gelap dan sebagainya. Continuous ni tak perlulah, just tak payah ubah apa-apa. Jadi awak boleh guna ni penambahan yang seterus extra. So pangkah untuk kita nak tengok dia apa yang kita dah set up tu betul tak, ada tidak. So kita boleh klik dekat layer ni. So ini semua yang kita dah buat, okey, dah set up siap-siap. Okey, ini maksudnya dia layer tu akan keluar lah, dia on lah. Awak nak off kan layer ni, awak boleh tekan freeze. Maknanya layer ni tak boleh digunakan. Okey, kalau guna dia tak akan nampak. Jadi awak kena klik balik. Okey, nak yang ini lock, maksudnya kalau nak padam tak boleh sebab dia dah di lock. Okey. Jadi inilah perubahan nak buat apa ke, kalau awak dah lock tak boleh nak ni. So biasa kita tak guna, tak ubah sangatlah kecuali kita dah lalu banyak garisan bertindih-tindih. Okey, baru kita akan guna fungsi freeze dan sebagainya. So apa yang saya cakap tadi, kita setting kat sini jenis garisan, line width dia dengan dia punya
Warna dia sama dekat sini. Contoh, saya tekan hidden line, dia akan berubah hidden line. Okey, apa yang kita dah setting semua by layer. Phantom line pun sama, dia dah ubah. So diikut saja, dia follow je. So awak janganlah buat perubahan sendiri kat sini ya. Saya harap awak fahamlah kat situ eh. So sekarang saya nak buat object line. Saya guna satu garisan. Ada berapa garisan ni? 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 10. Okey, saya contoh saya buat garisan 10 garisan yang berbeza. Saya nak tegakkan garisan ni tadi, saya guna control F8, okey. Control mode. Ini grid, ini snap. Off. Pola grid. Okey. Ini auto on. Maksudnya saya bagi dia tegak ya 90 darjah. Okey, satu garisan, dua garisan. Tak kisah ya, garisan ni saya saja je. 3 4 5 7 8 Okey. Masa pula saya buat. Boleh sambung garisan. Nah, contoh, okey. Contoh je, okey. Sekarang ni saya menggunakan garisan objek sahaja. Satu je. Tapi kalau saya nak ubah semua garisan tu, setiap satu ni garisan yang lain. Okey, satu ni contoh garisan yang lain. Saya boleh buat macam ni. Saya klik je satu garisan, saya tukar kat sini center line. Okey, dia akan ikut ketebalan garisan eh. Tekan, saya ambil dimension line ataupun saya buat perubahan sikitlah ni, perbezaan sikitlah eh. Cutting plane. Okey, lepas tu saya tekan lagi. Saya buat kata pun juga pula. Dimension ni. Okey, tadi center. Betul ini saya ambil hidden block. Okey, lepas tu saya ambil section line, phantom line. Dan so, saya klik ni pun phantom lah eh, sebab apa? Sikit sangat pula. Ini saya ambil section line. Section line lagi apa? Resize. Center cutting plane dimension dah. Hidden line dah, object line dah, phantom line dah. So kita guna layer ni. Okay, yang ni kita guna layer satu lagi yang kita buat. So inilah yang dia, yang kita dah guna layer berbeza-beza, kita dah setting. So kita nak tengok, contohlah ni. Awak kata puan ni ada jarak. So kalau kita zoom, sebenarnya dia ada jarak tapi tak nampak di penglihatan kita. So kita boleh guna command type LT dulu. Tengok LT. So dia akan keluar satu command. Okey, jap. Okey, dia akan keluar LT line type, LT scale, LTS, LT scale eh. Ambil LTS, LT scale. Sekarang ni dia bagi faktor setiap ni jarak dia adalah 1 mm. So kita nak dia nampak, kita kena letak bawah 1. So mestilah point 3 ke, point 5 ke, point 8 ke. Tapi mesti bawah 1. Mesti perpuluhan lah. Okay, cuba tekan point 9 dulu. So tak ada perubahan juga. So awak boleh klik kanan mouse, ambil repeat LT scale. Masukkan pula point 6. Okay, saya tunjuk. Masih lagi tak ada. So repeat lagi scale. So kita kena error, try and error macam tu lah. Saya terus ambil separuh. So terlalu halus. Cuba kalau kita ambil LT scale balik, mungkin okay, objek ni kecil sangat. Cuba ambil lebih daripada tu, 5. So macam tu pula. Jadi kita kena try and error. Tapi ni lah tak nampak. Okay, sebab objek ni kecil sangat. Okay, objek ni kecil. Kalau objek ni besar, maybe kita boleh tunjukkan dia punya. Saya besarkan lagi.
ni lagi besar. Okey. Lagi besar nampak. Tadi kecil je kawasan ni, ni dah besar. Tadi dia dekat dengan XL YX ni. Sekarang bila saya dah besar-besarkan, dia jadi S. So kita buat balik semula LT scale. Okey, kita try tengok. Satu, tengok balik satu. Tak lepas 0.3 2. Okey, tak mau. LT scale 0.32 tak mau. So LT scale kita ambil 5 tadi dah 10. Ha, ini kalau dia lagi besar lah. LT scale kita ambil 30. Baru dia nampak. Sebab dia lagi besar kan. Garisan tu lagi nipis. So macam tu lah eh. So nak ubah perubahan garisan ni, nak nampak kan, kena type LT scale. Tu command dia. Okay. So selesai sudah kita buat setting untuk teks minggu lepas hari tu. Sekarang kita buat setting ni pula, layer dah sudah. Jadi kita save. Okey, kita save saja. Save under nama setting style ni sebab dah ada. So kita save saja. Okey, bermaksud kita dah ada dua-dua setting. Okey, setting untuk text style. Okey, annotate, kita pergi kat sini, kita dah ada. Dan kita dah ada setting untuk layer. Okey. Ha, lepas ni sesi yang berikutnya saya akan ajar untuk setting dimensi. Saya tak boleh rekod berpanjang sebab nanti jenuh nak tengok kan. Awak mesti penat nak tengok. So kita tengok, kita buat ni dulu eh. Okey, apa-apa pun terima kasih menonton video saya. Contoh saya nak buat ni kan. Saya buat macam ni. Ha, kita boleh type lah, kita boleh pilih. Ha, pilih kat sini sebelum type. Yang kita ambil tulisan ni. Ha, macam tu. Terima kasih kerana sudi menonton video. Oh, hilang pembelajaran saya. Ha, hilang kan? Ha, hilang tak apa, jangan risau. Kita klik je. Okay. Tengok dia. Kan dia halo je sebenarnya. Okay. Sebab objek ni tadi kita dah dibesar-besarkan dia. Okay. Jadi tu je tulisan dia. Macam mana kita nak buat. Kita cari dia balik semula. Klik. Kita movekan dia dekat orang ni. Kita zoom balik. Saya tekan F8 je. Okay. Saya buat dekat sini. So ni tulisan ni ada ni. Terima kasih menonton pembelajaran video pembelajaran saya. Okay, macam tu lah. So kalau nak ubah layer, boleh je. Awak klik dekat sini home, awak ambil. Oh, layer dia tak mau. Dia tak mau, just klik je. Layer kalau gitu klik je. Nak tukar warna apa? Biru. Tapi tak boleh lah sebab apa, dia punya garisan ni kalau kita tengok nanti dia putus-putus. Okay. Ha, ini untuk lain lah. Kalau nak buat layer tu teks, buat kat sini lah nama ni. Ha, ni okey lah. Tulisan putus-putus kan. Ha, so macam tu. Okay. Itu saja hari ini. Okay. Terima kasih.